Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون المتوجهون بقلوب خاشعة إن الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشرفنا بنعمة الإيمان وصلى الله وسلم على سيد الأنام وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اليوم نحتفل بحلول عيد الفطر فلنكن من الشاكرين لله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان ولنتذكر أنه لا خير في الكون دون ثبوت الإيمان والتقوى والنفس الطيبات التي تحقق الفلاح والنجاح وليكن طريقنا في الحياة مشروعا بالأمانة والصدق فإن الصادقين مع الله في الدنيا والآخرة وليكن للإنسان حياء في من ربه في السر والعلانية وليعلم أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وليستعب كل مسلم ومسلمة لبناء حياة عائلة سليمة مستقيمة على دين الله محافظة على حقوق الأفراد والواجبات حمد الله segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta tabi'in tabi'in. Amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum aid mubarak. Kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam momen yang penuh barokah ini, yakni hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kita bersama-sama menyambut rahmat dan keberkahan yang telah Allah limpahkan kepada kita setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Marilah kita peringatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa bersyukur atas nikmat ini serta memperbanyak amal ibadah sebagai bentuk penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Idul Fitri kali ini yang insyaallah tidak melebihi 30 menit, ada tiga hal yang ingin secara bersama-sama kita beri perhatian khusus dalam konteks menjaga marwah dan kesejahteraan bangsa Indonesia yang besar ini. Pertama, penjagaan akidah, iman dan takwa yang sering banyak diganggu secara formalitas saat ini. Yang kedua, perlunya sungguh-sungguh merawat kejujuran dalam berbangsa dan bernegara ini, terutama merajang habis penyakit rasuah, penyakit korupsi yang telah amat merajalela. Yang ketiga, khatib ingin sama-sama mengingatkan tentang penguatan perlunya tatanan keluarga yang sehat, yang baik, terutama khususnya dalam menghadang gaya hidup menyimpang pada saat ini yang beredar begitu luas seperti homoseksualitas yang tampak-tampaknya seperti memperoleh peluang pada saat ini untuk berkembang di negara kita tercinta.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks penguatan akidah dan iman kita. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu sekali-kali seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itu orang-orang yang fasik. Penguatan akidah, iman dan takwa ini harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Akidah yang kokoh akan menjadi landasan yang kuat bagi setiap individu dalam menghadapi segala cobaan, menghadapi segala godaan di dunia ini. Dan kita harus senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah, dalam setiap tindak, tidak pernah melupakannya dalam segala situasi. Penguatan akidah, iman dan takwa ini haruslah menjadi pilar utama dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Tanpa fondasi yang kokoh dalam keyakinan kepada Allah, segala upaya kita untuk membangun bangsa dan negara akan cenderung rapuh, akan cenderung rentan terhadap berbagai godaan dan cobaan yang akan datang. Karenanya penting bagi para wakil rakyat di lembaga legislatif dan juga pelaksana kebijakan di pemerintahan Republik Indonesia ini untuk memiliki komitmen yang konsisten terhadap penguatan iman dan takwa dalam segala konteks kegiatan masyarakat. Para pemimpin, baik di tingkat legislatif, eksekutif, nasional, regional, memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Mereka semua harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama dan justru harus memperkuat iman dan takwa di kalangan masyarakat. Komitmen yang konsisten terhadap nilai-nilai spiritual akan membantu menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa serta mencegah terjadinya konflik dan perpecahan yang dapat menghambat kemajuan bersama. Dalam konteks legislasi, para wakil rakyat yang telah kita pilih itu memiliki peran yang sangat vital dalam menetapkan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memperhatikan aspek material pragmatis saja, tetapi juga harus memperkuat fondasi spiritual moral masyarakat. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama akan membantu masyarakat untuk hidup dalam keseimbangan, dalam harmoni, serta mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan spiritual dan moral individu. Iman dan takwa itu perlu terrealisasi dalam lintas waktu, dalam di tempat yang berbeda. Sebagaimana yang diutarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanah tabuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Takwalah engkau kepada Allah itu di mana saja kamu berada, dalam posisi apa saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka akan menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Di sisi lain, para pelaksana kebijakan di pemerintahan juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif itu dapat diimplementasikan dengan baik dan berkesinambungan. Mereka harus menjaga dan menjadi teladan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperlihatkan keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip ini. Selain itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama, pendidik, dan masyarakat sipil untuk turut serta dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi antar berbagai pihak ini akan membentuk sebuah sinergi yang kuat dalam upaya memperkuat iman dan takwa di tengah masyarakat. Dengan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan ini, dalam berbangsa dan bernegara ini dapat menjadi lebih kokoh dan tangguh,
menghadapi berbagai tantangan godaan yang datang. Kita perlu sama-sama menjaga, jangan sampai iman dan takwa bergeser dari dokumen-dokumen legal landasan berbangsa dan bernegara. Hal kedua yang khatib ingin sama-sama berbagi pada saat ini, yaitu masalah kejujuran dalam menata dan mengelola bangsa dan negara ini yang tampaknya amat rapuh pada saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan sangat eksplisit pentingnya keadilan dan menggarisbawahi larangan terhadap praktis rasuah, praktik korupsi yang amat merajalela itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Janganlah kamu menyuap hakim-hakim agar kamu dapat memakan sebahagian dari harta manusia dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan larangan untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan yang tidak halal, termasuk dengan cara memberi suap atau menyuap yang merupakan bentuk dari praktik korupsi itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, imar rajuli yaghushu fi dinar wahid wa huwa ya'lam khairul lahu min ay yakuna lahu 100,000 wa ya'ti yawm al-qiyamah wa qi'atan fa ya'ti ba'dhuhuma bi syartihi wa ba'dhuhuma bima farraq fi. Tidaklah seorang pun yang menipu, yang mengambil 1 dinar padahal ia mengetahui lebih baik baginya dari memiliki 100 dinar, tetapi nanti pada hari kiamat seberat-berat batu di lehernya. Pada hari kiamat sebahagian dari mereka datang membawa batu timbangan mereka, sedangkan yang lain datang membawa timbangan mereka sendiri yang beratnya lebih ringan dari itu. Kejujuran adalah satu prinsip utama dalam Islam. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Korupsi dalam segala bentuknya yang melambangkan ketidakjujuran itu harus dihindari sepenuhnya, karena merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan umat. Sebagai umat Muslim, kita dipandu oleh prinsip-prinsip yang luhur dalam ajaran agama Islam. Di antaranya adalah kejujuran itu sendiri. Salah satu hadis menekankan pentingnya kejujuran adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Waspadalah terhadap kebohongan, terhadap ketidakjujuran, karena kebohongan itu membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa kepada neraka. Dan seorang manusia bila terus berbohong dan berusaha berbohong, hingga akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran adalah sifat yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran adalah dasar dari kebaikan moral. Kejujuran memelihara keutuhan pribadi dan mencegah kita dari tindakan-tindakan yang tidak benar. Namun sayangnya, di tengah-tengah realitas sosial yang kita hadapi, praktik ketidakjujuran seperti korupsi itu sendiri masih merajalela di berbagai sektor, termasuk dalam lingkup pemerintahan. Korupsi telah menjadi penyakit yang menggerogoti fondasi moralitas dan integritas bangsa. Kita sering sekali menyaksikan bagaimana korupsi ini telah merugikan kepentingan umum, telah merusak sistem keadilan, dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, fenomena korupsi telah menjadi masalah yang sangat serius menjangkiti berbagai lini pemerintahan. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik tidak hanya mengkhianati kepercayaan rakyat, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat luas.
Dana-dana negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar, sementara upaya-upaya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama terhambat oleh praktik-praktik korupsi, rasuah yang tidak terkendali ini. Oleh karena itu, dalam semangat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kita perlu merenungkan betapa pentingnya memiliki pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kita perlu menyadari bahwa upaya memerangi korupsi ini bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh elemen yang ada. Hal yang ketiga yang amat mendasar adalah penguatan institusi keluarga. Penguatan keluarga amat penting sebagai fondasi untuk membentuk masyarakat yang sehat, yang baik. Apalagi dengan merajalela penyakit masyarakat, seperti yang saya sebut tadi, masalah penyimpangan seksual itu sendiri, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan amat tegas tentang itu. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum bayna wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, menjadikan untukmu dari pasangan itu anak dan cucu, memberikan rezeki kepadamu dari yang baik-baik. Mengapa kalian mereka itu beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Keluarga adalah inti masyarakat yang stabil dan harmonis. Oleh karena itu, penyakit yang amat berbahaya ini mudah-mudahan tidak berkembang di kampus kita yang tercinta ini. Dalam suasana Idul Fitri yang penuh barokah ini, mari kita renungkan betapa pentingnya peran pembentukan keluarga yang sehat antara pria dan wanita itu sendiri. Keutuhan menciptakan harmoni, keluarga merupakan fondasi utama dari tatanan sosial yang stabil. Kehidupan keluarga yang berkualitas didasarkan pada landasan keimanan yang kokoh, saling pengertian, kasih sayang, serta pemahaman akan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Sebagai seorang Muslim, kita dipandu oleh ajaran Al-Islam yang mengajarkan nilai-nilai kesatuan, keharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan kepada kita dan Rasulullah memberikan suri teladan untuk itu semua. Dalam konteks kehidupan modern, satu gerakan yang akan merusak tatanan keluarga itu adalah desakan kultural dan gaya hidup yang bertentangan dengan ajaran agama. Salah satunya apa yang kita kenal dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Fenomena ini tidak hanya merupakan tantangan moral, tetapi juga dapat mengancam keutuhan institusi keluarga. Sebagai umat yang beriman, kita harus tetap teguh pada nilai-nilai Islami dan menjaga keluarga sebagai tempat yang suci dan terlindungi dari pengaruh-pengaruh negatif tersebut. Para wakil rakyat, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan memperkuat tatanan keluarga sebagai inti dari masyarakat yang stabil itu. Para pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama dan justru harus memperkuat nilai-nilai kekeluargaan itu sendiri. Semuanya harus memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga-keluarga yang menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mempertahankan keutuhan keluarga itu sendiri. Seluruh elemen masyarakat juga harus turut serta dalam mengawasi dan menjaga keutuhan keluarga itu. Kita harus membentuk lingkungan yang mendukung, memfasilitasi keluarga. Dengan bersatu padu, kita harus dapat membangun masyarakat yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan ini, nilai-nilai moralitas yang diajarkan dalam Al-Islam. Kita harus menjaga keluarga sebagai tempat yang penuh cinta kasih dan sayang, serta memastikan bahwa tatanan keluarga kita tetap kuat dan terjaga dari berbagai gangguan eksternal moralitas yang merajalela pada saat ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjaga keutuhan keluarga, membangun masyarakat yang sejahtera. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum Eid Mubarak. Hamba Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Khutbah Idul Fitri kali ini menjaga dan mengundang serta mengajak kita bersama untuk memperbaiki diri, meningkatkan diri dalam menjaga marwah keimanan dan ketakwaan, turut mengawasi wabah korupsi yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta mewaspadai wabah homoseksualitas yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Luh. Semoga bangsa Indonesia diberi kekuatan untuk menjaga ketiga hal yang amat mendasar ini. Wa khatamal khutbah bi du'a li kulli muslim wa muslimah fi kulli makan wa zaman bisalamati wal aman wa khasatan li ahli Falastin المضطهدين والمظلومين ولأهل إندونيسيا وجميع بلاد المسلمين اللهم اهد قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم وألهمهم الصبر والإيمان وألقهم من رحمتك أنوارا تنير ظلماتهم إنك سميع الدعاء وجابب المضطرين بهذا نختم خطبتنا ونستغفر الله العظيم لنا ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا مجيب السائلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.